menerima ya khatobah, tapi tidak menunjukkan makna talab maka di sini tidak bisa dinamakan fiil fiil amr oleh karena itu saya mengatakan lam yakun fiil amrin ya jadi itu tidak bisa dinamakan fiil amr meskipun dalalnya dalalahnya talab tapi tidak bisa menerima ya muhatabah atau bisa menerima ya muhatabah tapi dalalahnya tidak talab maka lam yakun fiil amrin tidak bisa dinamakan fiil fiil amr jadi dua tanda ini harus terpenuhi harus bisa diterima oleh kalimat tersebut baru bisa dinamakan fiil fiil amar ya ini dua tanda dari fiil amar yang dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala kemudian beliau akan menjelaskan hukum dari fiil amar itu min haisul bina wal i'rab ya dari segi apakah dia mubani mabani atau mu'rab Kemudian beliau mengatakan di sini, "Tsumma bayantu anna hukma al amri fil asal al-bina'u 'ala sukuni Kemudian aku jelaskan ya hukum dari fiil amr itu pada dasarnya adalah mabni ala sukun. Ya jadi pernyataan Ibnu Hisham kalau fiil amr itu mabni ini adalah merupakan mazhabnya bosroh dan juga ini juga yang dinyatakan oleh Ibnu Malik ya dalam alfiyahnya. beliau mengatakan wa fiilu amrin wa mudiyyin bunya wa a'robu mudhari'an in arya. Fiil amr itu dan fiil madi bunya keduanya mabni. Ya dan ini adalah mazhabnya Basrah. ia ya, berbeda dengan Kufah. Ya ahlu Kufah mereka mengatakan kalau fil amr itu mu'rab. Makanya dalam matan jurumiyah atau muqaddimah ha ajurumiyah disebutkan di situ oleh Ibnu Ajurum. ya beliau mengatakan fal madi maftuhul akhir abadan wal amr majzumun abadan. Dan amar itu majzumun abadan. Kata majuzum ini terdapat isyarat kalau fi'il amar itu mu'rab menurut pendapat orang-orang kufah. Ya berdasarkan adanya silang pendapat ini berbuah juga kepada tata cara i'rabnya. Misalnya ketika kita mengatakan idrib di sini kadrib, maka dalam i'rabnya ahli basrah kita katakan idrib fi'il amrin mabeniun ala sukun. Idriba fi'il amrin mabniun ala hazfin nun. Ya, Berbeda kalau dalam mazhabnya kufah. Kita katakan idrib fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Idriba fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi hazfin nun. Ya. Kenapa? Karena menurut ulama-ulama kufah asal dari fi'l amr itu sendiri adalah fi mudhari'. Ya. Karena memang fi'il amr itu dibentuk dari fi'l mudhari' dengan membuang huruf mudhara'ahnya kemudian menambahkan hamzah maksurah ya kan tadribu tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribna ini huruf mudaraahnya dibuang kemudian ditambahkan hamzah maksurah menjadi idrib kemudian dijazemkan menjadi idrib idriba ya kan idribu dan seterusnya makanya karena fiil mudhari itu asalnya mu'rab begitu pun fiil amar juga mu'rab karena dia diambil dari fiil mudhari tapi ulama basrah dengan tegas menyatakan kalau fi'il amr itu mabni ya sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini beliau mengatakan anna hukma fi'il amri fil asal al bina ala sukun hukum dari fi'il amr pada dasarnya itu adalah mabni alas sukun ya karena sebagaimana antum ketahui ikhwan ya yang namanya sukun itu aslul bina ya wa harfin mustahikun lil bina wal aslu fil an yusakkana kata Ibnu Malik asal dari semua huruf itu mabni dan asal dari mabni itu adalah dengan sukun karena adanya hazful harakah maka asal dari amar itu adalah mabni alas sukun ya wa qad ala terkadang fi'ir amar itu mabni dengan membuang akhirnya ya dengan membuang akhirnya kapan wazalika inka namu talan dan hal itu terjadi apabila fiil amarnya adalah fiil amar yang mu'tal. Ya, fiil amar yang nakis yang ada huruf illah di akhirnya. Ya, nahu ugzu wahsyawarmi. Semuanya di sini adalah fiil amrin ya mabniun ala hazfi harfil illah dengan membuang huruf illah karena ugzu, ihsya, irmi itu semua adalah fiil yang mu'tal akhir atau fiil na naqis. Maka ketika dia di'rab di kita katakan ugzu fiil wa amrin mabniyun ala hazfi harfil illah. Wahsya sama fiil wa amrin mabniyun ala hazfi harfil illah. Warmi fiil wa amrin mabniyun ala hazfi harfil illah. Dalam i'rabnya ulama basrah. Kalau ulama kufah tetap antum katakan

fi'il itu disandarkan kepada alif tasniyah atau wau jamaah ya atau kita katakan apabila dia itu termasuk afalul hom sah ya maka menjadi kuma kumi ya cuman karena yang namanya fi'il amr itu adalah perintah untuk muhotob ya jadi yang goib nggak masuk ya nah, karena untuk memerintahkan yang goib itu punya sigoh tersendiri yaitu fiil mudorek dengan memasukkan lam amr. misal kita katakan liya zahab ya Li zahab muhammadun ilas suki itu untuk perintah kepada yang yang gaib adapun muhotob maka perintahnya menggunakan fiil amr. ya jadi di sini syekh kenapa tidak mengatakan karena dia termasuk abalul khomsah ya karena nanti akan terbayang dalam benak orang kan apa halul itu ada yang goib juga. Nah, jadi redaksi yang dipilih oleh saya di sini idza kana musnadan li alif itsnain aw ya. Apabila musnad ilaihnya itu atau fiil mudhari fiil tersebut disandarkan kepada alif tasniah atau wawu jamaah. Musnad ilaihnya alif tasniah atau wawu jamaah. Nahu kuma kuma kita katakan fiil wa amrin mabniyun ala hazfin nuni ya, kumu fi'lu amrin mabniyun ala hazfin nuni kumi ya fi'lu amrin mabniyun ala hazfin nuni juga dalam i'rabnya basrah kalau i'rabnya kupah tetap kita katakan kayak tadi majuzumun wala alamatu hazfun nun baik itu ketika bersambung dengan alif tasniyah wa jamaah atau ya muhatabah ya Kemudian saya mengatakan di sini fahadhi salah satu ahwalin lil amri ayudon dan ini juga tiga keadaan untuk fiil amr. Ya sebagaimana fiil madi memiliki tiga keadaan yaitu mabni alat sukun, ya kemudian mabni al fatah, kemudian mabni alat sukun juga mabni alat dom. Ya contohnya doroba mabni al fatah, ya dorob, ya darabat juga ketika bersambung dengan tak tak nis sakinah mabni alal fatah. darabu mabni alal dhom darabta darabti ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik mabni alas sukun tiga keadaan untuk fi'il madi begitu pun fi'il amr memiliki tiga ke keadaan yaitu mabni alal alal sukun ya mabni ala hazfi harfil illah dan mabni ala hazfin nun ya mabni ala hazfin nun Kama anna lil madi salah satu ahwal sebagaimana fi'il madi juga memiliki tiga keadaan tadi yaitu mabni alal al-fatah, mabni alal dom, sama mabni alas sukun. Cuman ada juga keadaan fi'il amar itu mabni alal al-fatah. Ya. Ada keadaan fi'il amar mabni alal al-fatah yaitu ketika bersambung dengan nun taukid mubasyir. Kita katakan misalnya izhaban, idriban, ya kan? Idhaban, idriban, Ya, maka di sini fi'il fi'il amrin 'alal fath kenapa litisalihi binunit taukid. Sebagaimana fi'il mudhari' juga mabni 'alal fath ketika bersambung dengan nun taukid mubasyir, Begitupun fi'il amr bisa mabni 'alal fath ketika bersambung dengan nun taukid mubasyir, tapi tidak disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian af'alul amri al-muhtalafu hawla fi'liyatiha. fiil fiil amar yang diperselisihkan tentang kefiilannya, Ya, saya mengatakan wala maka nabadu kalimatil amri muhtalafan fihi. Ya, tatkala sebagian Ya kata-kata perintah itu diperselisihkan tentang kefiilannya. Hal huwa fiilun atau ismun. Apakah dia fiil atau isim? Nabah alaihi maka aku memberikan ya peringatan atau catatan atas hal tersebut. Kama faal tu مثلا ذلك Madi sebagaimana aku lakukan hal itu juga dalam fiil madi ya kemarin juga dijelaskan oleh Syekh di fiil madi itu ada yang diperselisihkan tentang kefi'ilannya apakah dia fiil madi atau isim apakah dia fiil atau huruf ya seperti misalnya kemarin ya laisa asa itu diperselisihkan apakah dia fiil atau huruf nikma bisa itu diperselisihkan apakah dia fiil atau isim itu sudah dijelaskan sudah lewat Ya, wahwa salah satu dan itu ada tiga fiil yang diperselisihkan ke fiilannya, ke fiil amarannya, yaitu halumma wahati wa ta'ala. Ya, halumma wahati wa ta'ala. Kemudian saya mengatakan fa'amma halumma ya fahtuli fa, atau fahtala fatfiha al-arabu ala lugatain. Halumma maka orang-orang Arab dalam kata halumma ini berselisih ya diperselisihkan atau berselisih menjadi dua lugoh dua bahasa ya nah perlu kita kasih catatan ihtilaf al lugot itu la yu'athir fil ma'ani ihwan ihtilaf al lugot itu tidak memiliki pengaruh kepada makna walaupun dia dikatakan fi'il amar atau isim fi'il amar tetap maknanya adalah tolap ya tetap maknanya adalah to tolap karena ihtilaf al lugot itu tidak memiliki pengaruh kepada makna seperti misalnya mahijaziyah kita katakan ma muhammadun qa'iman Ya sama ma muhammadun qa imun Dengan ihmal, dengan membatalkan amalan ma Itu tidak memiliki pengaruh kepada makna Karena ini hanyalah ihtilaful lugod Berbeda kalau ihtilaf harakatil i'rab Itu berpengaruh kepada makna Kenapa? Karena al-i'rabu far'ul makna I'rab itu adalah cabang dari makna Kita harus tahu makna yang diinginkan Baru kita munculkan i'rabnya ya jadi bukan irob dulu baru tentukan makna makna dulu yang harus kita tahu baru kita munculkan irobnya ihda huma ya yang pertama dari kedua bahasa tersebut antal zaman tori wahidatan yaitu haluma senantiasa bentuknya tidak berubah ya senantiasa bentuknya tidak berubah ya wala yahtalifu bihasabi musnadah ilaihi yang mana lafaz dari halumma ini tidak akan berbeda-beda atau berubah-ubah karena adanya perubahan musnad ilaihnya enggak tetap lafaznya seperti itu fatakulu maka anda katakan halumma ya zaidu ya perhatikan kata ya zaidu di sini mu muhatabnya satu orang lafaznya halumma Wa halumma ya Zaidani muhatabnya musanna lafaznya halumma tetap seperti itu wa halumma ya Zaiduna Zaiduna muhatabnya jama tetap halumma tariqah wahidah tidak berubah-ubah ya walaupun musnad ilaihnya itu berubah-ubah tapi kata halumma itu talzam tariqatan wahidah tetap seperti itu tidak berubah-ubah karena adanya perubahan musnad ilaih ya wa halumma ya Hindu Ya, mu'annas mu mufrad tetap dia halum halum ma enggak halum mat ya Wahalumma halum ma yahindani wa halum ma yahindatu tetap halum ma walaupun musnad ilahnya itu musanna muannas atau jamak muannas ya wa hiya lughatu ahli hijaz dan ini adalah lughahnya ahli hijaz jadi halum ma yang talzam tariqatan wahidah itu adalah lughahnya ahli hijaz wa bihaja at tanzilu dengan lugah ahli Hijaz inilah Al-Qur'an turun. Ya, ini Al-Qur'an turun dengan lugahnya ahli Hijaz dalam masalah halumma qala Allah taala Allah berfirman wal qa'ilina li halumma ilaina. Perhatikan kata halumma ilaina. Ya, musnad ilainya itu jamak mutakallim. Ya. Ya eh. Eh bukan itu kalian ya jamak, jamak ya jamak muhotob apuan halumma ilayna di sini itu ilayna tetap lafaznya halumma bukan halummu di sini kemudian wakala taala kul halumma shuhada akum muhotobnya shuhada akum jamak tetap lafaznya halumma bukan halum halummu ya artinya ahdiru shuhada akum wahya indahum ismu fi'lin, fi dan menurut mereka ahli hijaz Halumma itu adalah isim fi'il la fi'lu fi amrin bukan fi'il amr. Ya jadi halumma itu adalah isim fi'il bukan fi'il amr. Kenapa? Karena tadi meskipun dalal hanya alat tolap tapi dia tidak bisa menerima ya mukhotobah. Enggak bisa antum katakan halumi. Ya, makanya di sini mereka tetap ya tariqah wahidah. Ya, ketika muhotobnya wanita muannas mufrad tetap antum katakan halumma bukan halummi karena tidak bisa menerima ya muhatabah menunjukkan itu adalah isim fiil bukan fiil amar kemudian saya mengatakan li anna wa in kanat dalatan ala talabi karena meskipun halumma itu menunjukkan talab tapi bermakna ya itu atau ahdiru lakin naha la takbalu ya al muhatabah tapi dia tidak menerima ya muhatabah ya hingga tidak bisa dikatakan fiil a ah, amar karena tadi alamatu fiil amr itu harus terpenuhi dua hal dalal hanya tolap dan bisa menerima ya muhotobah apabila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan fiil amar ya wathaniyah kemudian pendapat atau lugoh yang kedua ya albarizatu yaitu kemasukan atau bersambung dengan domir-domir barizah, domir-domir zahirah. Bihasa bimah musnadatun ilaihi. Sesuai dengan ya musnad ilaihnya atau yang disandarkan kepadanya. Fatakul halumma wa halumma wa halummu. Ya kan? Halumma, halumma, halummu. Wahal mumna bil fakki, maksudnya fakki di sini adalah dengan melepas idgham yang ada pada mim, kan ma di situ mimnya beridogom kemudian dilepas menjadi mum gitu kan kemudian wasukunil lam lamnya yang tadi asalnya domah halu menjadi hal halu asalnya menjadi hal mum nah itu bilfaki wasukunil lam wahalumi dengan kemasukan ya muhottobah wahya lugotu bani tamimin dan lugoh yang kedua ini adalah lugoh bani tamim inda haula'i amrin dan menurut Banu Tamim halumma itu adalah fi'il ah, amr. Kenapa li dalalatiha 'ala talabi? Pertama dalalahnya alat talab, kedua qabulihi ya al karena menerima ya muhotobah Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham. Kalau halumma itu adalah fi'il fi'il ah, amr. Artinya hewan walaupun Al-Qur'an ja'a ya ja'at tanzil biji, Ya, tapi dari segi kaidah ya, dari segi kaidah maka dikuatkan ya kalau itu adalah fiil fiil amar. Cuman tadi ana bilang ya ikhtilafu lugat itu tidak mempengaruhi makna. Ya tetap maknanya sama ya tolabul fiili gitu. Cuman apakah ini fiil amar atau enggak statusnya itu fiil amar atau bukan itu yang diperselisihkan. Kalau maknanya itu tidak ada perbedaan sama sekali tetap itu adalah tolabul fi'li ya karena isim fi'il amar itu juga tolabul fi'li fi'il amar itu juga talabul fi'li wa qad tabayyana bima bimast bimastah bima istahash bihi minal al ayatain ya wa tabayyana dan telah jelas dengan apa-apa yang aku beristishat dengannya dari dua ayat tadi ya dua ayat yang pertama yaitu wal qailina halumma ilaina kul halum syuhada'akum itu tustamalu qasiratan wa mutaaddiatan berarti yang namanya yang namanya halumma itu bisa lazim bisa muta'adi Qasirah itu artinya lazim Muta'adiyah itu berarti yahtaj ila maf'ul bih nah di alam ayat di ala di dalam ayat yang pertama walqailina liikhwanihim halumma ilaina halumma ilaina ya di sini dialah lazim ya dialah lazim qasirah kemudian qul halumma syuhada akum di sini dia muta'adiyah karena syuhada akum kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bihi jadi dua ayat ini menunjukkan kalau halumma itu mutaadi dan lazim ya qasirah wa muta'adiyah Kemudian fi'la hati wa ta'ala. Dua fi'il selanjutnya hati wa ta'ala. Wa ma hati wa ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyin. Ya, sekelompok ahli nahu menganggapnya fi af'al termasuk isim fi'il. Wa sawabu annahuma fi'la amrin. Dan yang benar kata Ibnu Hisham, keduanya itu adalah fi'il amr. Dalilnya apa? Bidalil annahuma dalani ala talabi karena keduanya menunjukkan pada makna talab ya hati sama ta'ala itu dal alat talab talabul fi'li watal watal ya kemudian tanda yang kedua dari fil amar masuk yaitu bisa dimasuki ya mukhatabah itu dalil yang menunjukkan kalau dia adalah fi'il amar. Nakulu kita katakan hati wa ta'alai hati wa ta'ala dengan memasukkan ya muhotobah maka ini menunjukkan kalau hati dan ta'ala itu adalah fiil fiil amar wa alam anna akhir hati maksurun abadan dan ketahuilah akhir dari hati itu senantiasa kasroh illa idha kana li jama'atil mudhakkarin kecuali kalau musnad ilaihnya itu adalah jama' mudhakkar maksudnya kemasukan waw jama'ah fa'innahu yudham maka dia di akhirnya menjadi hatu ya sebagaimana kata Allah kul hatu burhanakum karena bersambung dengan waw jamaah Fataqulu hati ya zaidu wahati, wahati ya hindu wahati ya ya zaidani aw ya hindani Wahatina ya hindatu ya seperti fiil amar biasanya ya hati hati ya hatu gitu kan ya hati kemudian hatia, hatina dan seterusnya. Kullu dzalika bi semuanya dengan mengkasrah mengkasrah ta itu ketika tidak bersambung dengan wau jamaah. Wa taqulu hatu ya qaumu dan Anda katakan hatu ya qaumu dengan mendomah taknya ya. Sebagaimana firman Allah Kul hatu burhanakum. Intinya hati itu maksurut tak abadan kecuali kalau dia bersambung dengan wau jamaah maka dia menjadi madmum ya dhamma wa anna ta'ala dan akhir dari ta'ala itu maftuhun senantiasa fathah fi jami ahwalihi dalam semua keadaan min ghairi istisna'in tanpa ada pengecualian ya baik itu ketika muhotobnya muzakkar atau khotobnya muhotobnya muannas tetap dia maftuhul lam maftuhul akhir abadan kita katakan ta'ala ya zaidu Wa ya hindu. Bukan wa ta'ali. Tapi ta'alai ya hindu. Dengan mempatahlam lam. Wa ta'ala ya zaydi, ya, Wata'alau ya zaiduna Wa ta'alau ya zayduna. Wa ya hindatu. Dengan mempatahlam lam tetap. Wa kullu dhalika bil fathih. Semuanya dengan fathah. Kalau Allah Ta'ala kul ta'alau. Ya bersambung dan wau jamaah tetap patahlamnya lamnya. Ta'alau. Waqala ta'ala fa ta'alayna Dengan mempatah lam. Padahal bersambung dengan nun. Nun di sini. Ya. Nun niswah. Summa lahanu. Ya. Kemudian orang-orang Arab atau ahli bahasa. Yang melahankan, menyalahkan. Mankola perkataan seseorang di sini. Maksudnya seseorang di sini adalah Abu Firas al Ya Abu Firas al ini termasuk syair Abasyah, termasuk syair pada zamannya Abasyah yang mana beliau mengatakan ta'ali uqasim kil mata'ali dengan mengkasroh lam. Ya jadi ini salah. Ya perkataan Abu Firas al ini salah seharusnya ta'alai dengan mempatah lam. Jadi Firas Abu Firas Al-Hamdani di sini pada saat itu dia dipenjara di Rum, Romawi ya. Kemudian pas di tahanan singgah atau apa namanya istilah burung merpati itu hinggap di dekatnya dan dipanggil ya ta'ali uqasim kilhumu ta ali. kemari wahai burung merpati saya ingin berbagi kesedihan saya ingin berbagi kegundahan dengan kamu katanya dipanggil ya tapi yang benar itu adalah ta'ali bukan ta'ali dan inilah hanu disalahkan oleh para ulama nahu wallahu alam ini tentang fi'il amr ya yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya kepada fiil mudhari wa alamatuhu ya naktafi bihadzal qadar syukran ala husni istima'ikum lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh